sebenarnya Profesor Hadi, sebab ini adalah penampilan pertama, kira peluang breakthrough. Sebab sebelum ni rasanya dekat 20 tahun berlakon drama aje. Drama berbeza, kita ada guideline dan ada skrip. So kita goreng dekat skrip aja. Tapi yang ini memang satu pengalaman yang baru, sebab boleh katakan spontaneous. Walaupun rehearsal tapi tetap spontaneous. Masa mula rehearsal tu memang awkward sikit, sebab tak biasa dengan set dan tak biasa berjumpa dengan diorang. Sebelum ni pun memang jumpa dekat dalam TV je, dan dapat peluang bekerjasama, alhamdulillah mudah sebab diorang bagi input. Jadi tak rasa awkward dan rasa macam bila dah live tu kita boleh main dengan diorang. So it's fun, really fun. Kak ni memang kelakau kan dia. Memang suka ketawa. Cuma sebab kita punya feature tu lebih sesuai kalau drama jadi jahat, sebab mata kita besar dan kita punya hidung tu tajam. So dia sesuai untuk villain. Tapi bila dapat untuk sepatu ni, rasanya macam seronok sangat. At least orang dapat tengok, ramai orang dapat tengok, sebab sepatu memang ada follower yang sangat-sangat ramai. Mungkin luck untuk kita juga. Mungkin luck untuk akak, akak boleh dapat tunjukkan ke orang lain yang bakat lain. Kalau diberi peluang, dah tentu kita nak. Satu adalah kita nak juga memperbagaikan bakat, itu perlu. Dan kenapa? Sebab seronok lah, sebab kita perform dengan live audience. Sebenarnya sejak bermulanya PKP yang pertama, kita masing-masing kita stres, terkumpul, ya, terkurung dekat dalam satu rumah. Jadi memang dekat situ terbukti hiburan amat diperlukan. Dan alhamdulillah, terima kasih sepatu kerana anda wujud untuk meringankan emosi, psikologi semua rakyat Malaysia yang tertekan menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih dengan kehadiran anda. Thank you so much.